Halo guys, hari ini kita mau ke Haidilau. Terus targetnya kita di kasih challenge buat makan di Haidilau cukup 250.000. Oke, okay, let's see. Oke, okay, jadi kita perginya yang di Living World ya, karena paling dekat dari rumah. Sepi. Oke, okay, finally jam 10 dan itu yang kita kerja. Midnight 20%. Di atas jam 10 tuh ada diskon midnight gitu. Oke guys, untuk saus kita pesan yang 4 rasa, terus pesan yang 3 kombinasi. Cuma 55.000. Kita lanjut ke menu baru. Let's see. Pesan ayam ya satu ya. Terus ada usus bebek. Darah mau darah. Kuahnya kita tadi request agak kental, terus kita tambah sedikit di sini. Ini hasil racikan sambal tadi. Aduh, mantap. Kayaknya udah datang. Ya. Kasih. Tipis-tipis. Ekspresi dia pas ngeliat ternyata ada bakso ikan yang murah. Berapa? 30.000 ya? Isi 10 biji. Kita pesan tadi add-on darah bebek. Maaf ya, muka dia tuh emang selalu stoik. Tidak happy, tidak sedih. Tadi kuahnya kayak kurang mendidih gitu. Jadi kita ngerasa kayak kurang matang. Mie aja masih setengah keras. Bisa ayamnya tuh kecil-kecil, jadi ini sapi banget. Kita salah, kita pesan ayam, dikasih sapi. Orangnya baik hati, dikasih jadi gratis. Jadi kita dapat free sapi. Berarti emang nggak peduli kuahnya apa, ini sambelnya apa. Masukin kulit tahu. Jadi savory. Lebih membal. Gak sih. Tawar aja sih. Darah bebeknya kita ambil lagi, dan itu sudah mulai kenyang, meja mulai berantakan. Oke, kita mau makan darah bebeknya lagi. Wow,
kita juga tuh sebenarnya lagi diet. Terus orangnya datang bawain mantau goreng free katanya. Gara-gara tadi ada kesalahan dia tuh. Paise. Terus gak jadi kurus. Ini mantau. Kita coba. Jadi roti-roti celup. Nanti anda yang cobain. Mendidih. Enak. Oke guys, jadi kita udah bayar untuk 273.185. Sebenarnya kalau misalnya sebelum PPN itu kita lewat ya. Dan mallnya sudah gelap karena sudah pada tutup. Sekarang udah 11:30. Hi guys, udah kenyang banget. Thank you guys for watching. See you in my next vlog. Bye.